Pemirsa, anggota DPRD Kota Jambi Muslim Taher menghadiri kegiatan halal bihalal warga RT 15 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Baraja pada Minggu 21 Mei 2023. Dirinya berharap halal bihalal ini dapat meningkatkan silaturahmi antar masyarakat. Dalam meningkatkan silaturahmi antar masyarakat dan anggota DPRD Kota Jambi, anggota DPRD Kota Jambi Muslim Taher turut menghadiri kegiatan halal bihalal warga RT 15 Kelurahan Kenali Besar. Anggota DPRD Kota Jambi Muslim Taher menuturkan, kegiatan silaturahmi ini sangat penting dilaksanakan agar lebih mempererat kerukunan antar tetangga dan masyarakat sekitar. Dari informasi berjalan dan lampu penerangan dan ibu-ibu pengajian, jangan sungkan-sungkan Bu, saya adalah warga ibu. Terserah, jangan sungkan-sungkan berkata pada kami dan menyampaikan tanpa keluhan. Sementara itu, Ketua RT 15 Arfah menyampaikan bahwa kegiatan halal bihalal ini merupakan semangat dari masyarakat di sekitar untuk lebih menghidupkan suasana yang ada di lingkungan sekitar. Kan masih suasana lebaran Idul Fitri, untuk memperkuat silaturahmi sama warga RT 15 sekarang ini. Di beberapa tahun terakhir RT ini sudah pernah merencanakan dan alhamdulillah ada yang muda di sini. Pada tahun ini dapat kesempatan untuk ditunjuk langsung sama Pak RT untuk menjadi panitia di halal bihalal. Harapan kami semoga terjadinya rasa kekeluargaan ini kembali dan juga kompakan yang dulu sempat hilang. Sandi, JEK TV, melaporkan.